8 kuning telur, 6 putih telur, 130 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 2 sendok teh emulsifier sampai mengembang. Masukkan 175 gram tepung terigu protein rendah, 25 gram susu bubuk, dan 1/2 sendok teh baking powder sambil diayak dan diaduk perlahan. Tambahkan 100 ml santan kental instan dan 50 gram margarin meleleh. Tambahkan 100 gram Oreo cincang kasar lalu aduk rata. Tuang 1/2 bagian di loyang kotak berukuran 20x20x7 cm yang dialas kertas roti tanpa diolis margarin. Kukus di atas api sedang selama 10 menit, tata 4 lembar keju lalu kukus kembali selama 5 menit. Tuang sisa 1/2 bagian adonan, kukus kembali selama 15 menit sampai matang.